Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 memang tidak bisa kita nafikan. Saya sendiri saat ini sedang mengalami isolasi mandiri. Isolasi mandiri harus kita lakukan secara terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Kamar mandi tidak boleh bersamaan dengan anggota keluarga yang lain. Oleh sebab itu, saya banyak melakukan aktivitas rutinitas ini di bagian atas di ruang terbuka, yang dimana di sini terdapat sarana air, dan khusus di ruangan ini, di lantai dua ini, saya bisa melakukan aktivitas berjemur setiap hari. Rutinitas berjemur adalah rutinitas yang harus dilakukan oleh seseorang dalam isolasi mandiri yang terkena COVID-19. Nah, oleh sebab itu, fasilitas untuk mendapatkan aktivitas berjemur adalah keharusan bagi seorang isolasi mandiri. Nah, teman-teman, saya akan melakukan kegiatan aktivitas berjemur lebih kurang 15-30 menit. Namun, permasalahannya adalah kita seringkali bosan. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk mencari berbagai aktivitas. Ini adalah aquascape yang saya buat secara sederhana. Aquascape ini dibuat dari bahan styrofoam yang saya isi air, dan di dalamnya saya beri beberapa tanaman air. Sehingga nampak alamiah dan tidak membutuhkan banyak perawatan. Aktivitas berjemur ini adalah kata kunci untuk memperkuat imunitas tubuh dalam mengatasi serangan COVID-19. Insya Allah kalau imunitas tubuh kita kuat, kita akan tahan menghadapi serangan COVID-19 ini. Sampai hari ini saya sudah lebih kurang 2 minggu dalam perawatan. Selama berjemur, usahakan tidak memakai baju bagian atas ya, biarkan secara terbuka sehingga cahaya matahari leluasa menerpa seluruh bagian tubuh. Banyak orang yang berpikir bahwa COVID-19 ini seolah-olah bukanlah suatu hal yang nyata, tapi faktanya ketika kita terkena serangan COVID, seluruh tubuh kita terasa lemas dan seperti tidak ada. Gejala-gejalanya biasanya yang saya alami adalah demam, sakit kepala, perut mulas, tubuh lemas, dan tidak bergairah, dan tersesak disertai batuk. Jika serangan-serangan seperti itu secara rutin, sebaiknya segera ke rumah sakit untuk diisolasi di tempat yang tepat. Alhamdulillah saya sudah sekitar
seminggu lebih diisolasi dan saat ini sudah dibolehkan pulang untuk isolasi mandiri. Nah, itulah teman-teman rutinitas aktivitas berjemur yang dilakukan oleh seseorang yang terinfeksi oleh COVID-19. Waktu berjemur ini saya laksanakan itu di atas jam 9. Jadi jam 9 kira-kira sampai jam setengah 10. Kira-kira maksimal selama 30 menit. Disertai dengan berbagai aktivitas sehingga tidak membuat saya jenuh selama berjemur selama waktu tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, saya share di sini sehingga semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk sama-sama lebih menjaga diri dari serangan COVID-19. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.